hukum hakam, perintah-perintah yang ada waktunya dia sama, ada waktunya dia berbeza. Kewajipan salat, aqimus salat, dia difardukan kepada orang lelaki dan juga perempuan. Namun ada masanya kefarduan itu jatuh atau tidak perlu dilakukan oleh orang perempuan apabila mana datangnya uzur. Maka pada waktu itu tidak difardukan kepada dia. Dan itu perbezaan ataupun menjelaskan sesuatu jantina itu menjadi keperluan supaya dalam pelaksanaan syariat-syariat, perintah-perintah Allah yang lain akan jatuh kepada diri seseorang yang berdasarkan jantina lelaki ataupun perempuan. Namun ada suatu istilah yang dibincangkan di dalam syarak yang mana disebut sebagai khunsah. Bila satu dua hari ini heboh hingga tenggelam isu virus coronavirus, heboh tentang keadaan seorang lelaki yang melakukan umrah dalam keadaan berpakaian wanita. Ditetapkan dia lelaki kerana berdasarkan daripada dokumen-dokumen, bukti-bukti kelahiran dan kedoktoran yang mengatakan dia lelaki. Tidak ada mana-mana bukti secara jelas mengatakan dia wanita. Maka sebelum kita nak pergi bab tu, kita nak tengok dulu apa yang dinamakan dengan khunsah. Boleh ke siapa-siapa suka-suka mengaku dia khunsah? Khunsah adalah perkataan daripada bahasa Arab yang bererti lembut. Dalam kamus dewan, khunsah diertikan sebagai orang yang mempunyai dua alat kelamin. Golongan istimewa ini Allah ciptakan sebagai tanda sebahagian daripada bukti kekuasaan Allah, yang mana Allah mampu untuk membuat apa saja kepada hamba-Nya. Allah berkuasa penuh. Macam mana kelahiran kita lahir ke dunia, lelaki ke perempuan, putih ke gelap, mancung ke hidung pendek ke, apa keadaan kejadian itu di dalam ilmu Allah. Kita manusia banyak benda kita tak tahu. Itu kita tak perlu petikan. Itu dalam kuasa Allah. Islam mengiktiraf atau mengakui golongan khunsah ini. Malah dibincangkan dalam fiqah, khunsah ini ada dua jenis. Satu khunsah ghairu muskil awadih. Satu lagi khunsah muskil. Khunsah ghairu muskil atau khunsah yang jelas adalah yang memiliki tanda-tanda kelakian atau kewanitaan atau perempuan yang dapat dibezakan sama ada lelaki atau perempuan semasa bayi itu dilahirkan. Dan walau dia mempunyai dua alat kelamin, ia juga boleh dikenal pasti daripada alat kelamin yang mana satu keluar air kencing dulu. Ini khunsah yang jelas, wadih. Wadih, jelas. Yang tak ada masalah, tak ada kemuskilan bagi dia. Maka, dia juga nanti akan bersifat dengan mana salah satu sifat, mana ada lelaki atau perempuan, dia akan bersifat begitu. Lalu, khunsah muskil. Muskil ni masalah. Kalau kita bercakap bahasa Arab pun, anta fi muskilah, bahasa pasar dia. Muskil bahasa Melayu pun, kemuskilan itu masalah. Khunsah yang muskil
adalah yang tidak diketahui sama ada jantina itu lelaki atau perempuan, disebabkan sama dia ada dua, jadi dua saluran ataupun dua datangnya kemaluan tadi. Namun jika kedua-duanya serentak keluar, dia sukar dibezakan melainkan apabila dia telah akhir balik. Kemuskilan ini ataupun khunsa muskil ini akan dapat diselesaikan apabila mana meningkat dewasa dan akan keluar air kencing daripada saluran salah satu daripada dua tadi. Dia juga dapat dikenal pasti seperti datangnya haid. Masa kecil tu dua-dua keluar kencing, dan bila besar datang haid, maka dia akan jadi perempuan. Kalau dia tumbuh kumis janggut, maka dia jadi lelaki. Dia tak boleh duduk tengah-tengah sepanjang masa sampai ke besar. Tak boleh. Dia mesti, sebab kefarduan atau kewajipan tadi dia akan pergi. Kalau perempuan, ni aurat dia. Kalau lelaki, ni aurat dia. Tapi golongan khunsa ini dia cukup sedikit sangat jumlah dia. Dia tak banyak. Wallahualam, saya pun tak pernah jumpa setakat hidup ni. Atau mungkin orang itu yang dia ada dua alat tadi, dia pun segan ataupun nak mengaku dia khunsa. Sama ada dia mengaku dia lelaki ataupun dia perempuan, yang dia mengaku dia perempuan, dia pun tak cerita dia ada dua saluran. Maka Islam membahaskan tentang ini. Islam mengiktiraf tentang khunsa. Tidak ada kesalahan bagi dia. Maka golongan ini dia boleh hidup sama ada menjadi lelaki atau perempuan. Dia mesti pilih. Dia tak boleh kejap-kejap tahun ni nak jadi perempuan, lepas tu tahun depan nak jadi lelaki pula. Lepas tu tahun depan dia ubah balik jadi perempuan. Bila dah pergi satu arah tu lah sampai mati. Ya. Tu tanda-tanda tadi datang. Hey, kalau dah datang uzur, perempuan lah. Ya, lelaki mana datang uzur, datang bulan. Tumbuh janggut misal ni. Lepas tu orang lelaki elok ada sikit-sikit. Ya. Yang cukur lain lah. Jadi, dah memang suara garam macam ni tak payah tahu. Ini dia memang confirm lah. Ada muka tu macam jambu kan. Memang... dia tak buat apa muka dia, tapi memang nampak macam perempuan ada. Yang dia tak tumbuh pun ada. Yang dia tak tumbuh. Tapi kalau dah ada alat sulit lelaki tu, tak payah tanya lah. Ini yang jenis kalau datang lahir tu dua. Atau muka perempuan tu memang macam lelaki. Tapi dah alat sulit dia satu, perempuan lah dia. Itu tak payah bincang. Ini bincang yang kalau ada dua saluran tadi. Maka ada juga satu istilah yang dibincangkan, iaitu namanya muhannas. Khunsa tadi ada dua alat sulit. Muhannas ini pula dia adalah lelaki yang menyerupai perempuan daripada cara berjalan, bercakap, tingkah laku dia, kelembutan dia. Yang dalam keadaan begini dia belum jatuh salah dosa. Dia lemah lembut. Dia ni lemah lembut. Cakap lemah lembut. Tapi okey, ada keluarga dia. Dia pun semayang jaga syariat. Cuma dia perangai dia ni lemah lembut. Dia bukan pondan. Ni cerita lelaki yang lemah lembut. Ada yang lelaki lemah lembut. Tu tak ada. Tu belum jatuh. Jatuh dosa haram. Lagi mana dia tak buat benda-benda haram lain lah. Tapi sifat dia lemah lembut. Walaupun janggup jambang, tapi dia lemah lembut. Mak cakap pun. Tak reti lemah lembut. Kita bukan jenis lemah lembut. Lemah lembut cara perempuan. Lemah lembut sopan santun cara lelaki tu beza. Dia cara jalan lemah lembut. Orang tahu lah. Ada orang begitu. Tapi dia sempurna. Dia tak ada apa-apa kesalahan, dosa, haram yang dia buat. Kalau dia buat, itu jatuh haram. Maka muhannasah ataupun lelaki lembut ini yang menjadi haramnya apabila mana dia berkelakuan, tingkah laku dia, pakaian dia. Tadi dia dah lemah lembut, jalan lenggang-lenggok.
pakai baju okey, baju lelaki lah. Mana baju Melayu tak pakai baju kurung. Tapi bila dia pakai je baju kurung, ini yang berpakaian ya. Waktu tu dia jadi haram. Kerana dia pakai pakaian menyupai wanita. Sebab itu kita lelaki walaupun dikira pakai telekung tu tutup aurat, tutup aurat pakai telekung. Tapi itu pakaian perempuan, tak boleh pakai. Tiba-tiba imam datang angin lain, bawa ringin pakai jubah serban, dia pakai telekung. Itu haram dari segi pemakaian. Adapun yang kedua haram, iaitu yang mengubah. Yang mengubah ciptaan ataupun kejadian asal lelaki pada perempuan. Jadi pertama lemah lembut, tak apa lagi. Cakap lemah lembut, bertepuk, tambah jangan lembik, kan? Tak apa lagi, itu tak apa lagi. Dia jadi haram bila dia berpakaian menyumpai perempuan. Itu satu jatuh haram. Kedua, dia mengubah. Mengubah ciptaan asal. Dia tak payah pergi jauh lah, itu besar. Ni yang cukup belum kena pun. Perempuan original, tak ada apa-apa masalah pun. Dia perempuan, ni cerita perempuan. Ni cerita bab mengubah ciptaan asal. Ni cukup bulu kening haram. Ambil mak kebel ni conteng kan. Dia ingat lawa macam tu. Walaupun asal bulu kening dia bengkok-bengkok ke, macam jalan kampung ke. Biarlah gitu. Jangan pergi buat. Atau yang gigi ni, pakai braces tak ada masalah. Jangan bimbang pula ni. Pegang gigi, tutup. Yang jadi haram bila dia kikih gigi dia nak bagi sama rata. Ada begitu. Kalau tengok artis-artis barat, tengok gigi cantik semacam. Ya, biasa tak? Dia pergi kikih bagi sama sama cantik kan. Kalau dah memang kejadian asal lahir-lahir memang elok susu. Rapat elok. Itu tak ada masalah. Ini yang mengubah. Itu haram. Maka mengubah kejadian tadi baik laki atau perempuan itu haram. Ini cerita bab lelakinya mengubah kejadian kepada perempuan. Allah melaknat golongan. Maka andai kata tahap mengubah itu dia ubah sampai tahap tak nampak dah dia lelaki. Ini tak ada pergi orang tertentu lagi ni. Ini cerita bab hukum. Habis ubahlah, tak cam kalau letak perempuan sebelah pun kalah perempuan sebelah, cantik dia lagi. Hilak kalau bunyi bergosin kan? Atau kita terkejut kan, buruk kan, sedap jantan rupanya. Suara kan? Allah buat manusia ni nak ubah macam mana pun, ni peti suara tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Ni. Ada orang perempuan suara macam lelaki je dah. Itu dah yang asal, ada. Garau. Ada seorang lelaki macam lembut perempuan. Tu cerita lain. Tu dah memang kejadian dia elok normal, tapi Allah buat suara tu lembut macam perempuan. Yang perempuan pula suara garau macam tu, tak boleh nak ubah. Ni cerita dia lelaki elok, dia pergi ubah semua ubah, tapi tiba tang peti suara tak boleh ubah. Itu kita dapat kenal ni lelaki. Boleh? Tahap ubah tu semua dengan dadanya, dengan potong. Ni saya tak sebut lagi nama siapa. Bukan dia pun nak sebut cerita ni. Ni cerita hukum. Kalau dia, seseorang tu dia potong habis. Ada. Atau dia lapik. Dia nak sangat rasa diri dia perempuan. Dia potong habis. Itu tak termasuk dalam khunsah. Tu yang nak cerita kait atas ni. Khunsah tu dia memang ada dua alat. Maka dia cenderung kepada apa. Atau dia kencingnya keluar. Tu dia pergi ke arah tu. Ini dia pergi potong. Siap. Dia tebuk lah macam mana dia buat. Na'udzubillah. Dia tetap tak akan dihukum khumsa ataupun dia berubah jantina ataupun dia nak ubah. Memang tak boleh. Kaedah fiqah menyebut baqa ma kana ala ma kana al-as. Dia akan kekal seperti mana hukum asal kejadian dia. Kalau lelaki dia, maka lelaki lah dia. Ubahlah kot celah mana pun. Dah sampai tak ada dah ciri-ciri dia lelaki. Tak ada. Habis. Tak nampak lah. Kalau nak pakai baju lelaki pun nampak perempuan juga. Tetap dia dihukumkan sebagai lelaki.
apa kaedah untuk nak mengetahui jantina seseorang tu? Dia paling mudah, bunyi macam kasar, paling mudah dia memang kena tengok bawah. Tengok bawah tu, yang tengok tu bukan kita suka-suka tengok, dia kena doktor yang tengok. Apa yang berlaku hari ini, ni baru nak masuk sikit. Yakim dah panggil lah untuk pengesahan. Sebab IC-nya, surat beranak, pasport, semua lelaki. Tapi dia berwatakan perempuan. Kalau betul dia perempuan, haram dari segi aurat pula. Perempuan lain pun sama juga. Bukan aurat, dosa haram juga. Maka, apa yang dibuat, hanyalah ibunya bersumpah. Bahawasanya anak dia, khunsa. Dia tak sebut anak dia perempuan, dia sebut anak dia khunsa. Yang tu, kejap-kejap dia mengaku dia perempuan. Itu pun pening lah. Sumpah tak jalan. Sumpah-sumpah tak jalan bab ni. Ni main datang tengok. Itu pun kena doktor sebelah yakin. Bukan doktor sebelah dia. Dia kata dah. Andai kata dia pergi jumpa doktor lah. Satu doktor dia dah bagi tahu ni lah. Benda tu boleh bayar. Kan? Bayar upah doktor keluar lah. Tak. Yang berautoriti dulu. Daripada yang authorize. Datang dulu. Yang tu dia tak buat. Pengesahan mulai doktor daripada yakin dia tak buat. Maka jadilah pending macam tu. Mufti pun turun bertanya kepada jabatan pendaftaran, tanya pada Jakim. Maka dengan apa yang dokumen ada, dokumen sedia ada, maka memang dia lelaki. Maka kita hukum dia lelaki. Tuan-tuan kalau tak puas hati diri tuan-tuan atau orang perempuan, dia tiba rasa, ya aku ni lelaki ke perempuan? Kalau dah tumbuh janggut, tuan-tuan dah pergi cek lah. Kita ni Allah cipta, kita ada darah ataupun genetik yang kalau lelaki XY dia ada. Allah cipta begitu. Ha, pergi cek, kalau tak percaya dia daripada darah pun boleh tahu kita ni lelaki pun pas. Yang tu dia bimbang sebab ni habis dah ubah semua ni. Kalau dia pergi ke doktoran cek, dia tak boleh lari. Itu jadi punca masalah hari ni. Bila pendaftaran ataupun visa dibuat, borang tulis L, lelaki, atau M, male. Visa dah keluar, pasport semua lelaki, tiba-tiba sampai sana, berpakaian perempuan. Itu jadi isu. Bukan sebab kita nak attack dia, benci sangat, tidak. Dah semua dokumen lelaki, tak macam mana dia lepas tembus masa nak cop laluan immigration. Tuan-tuan semua biasa pergi umrah kan? Saya pun dah tak tahu berapa puluh kali lah. Dia memang akan tengok. Tengok pasport. Paling tidak. Ini lelaki ni. Kan? Selesai. Dari segi tu pun bab penipuan. Tu satu benda lah. Kan? Menipu pula. Tadi masuk lelaki. Masa-masuk immigration. Masuk cop dapat lelaki. Tiba-tiba sampai masuk masjid pakai telekong. Pening tu. Kan? Tak tahu ni katanya dah nak balik hari ni. Tak tahu apa jadi. Tak tahu tak nak keluar tu, tak tahu macam mana nak buat. Maka apa kesan implikasinya daripada apa yang dia dah buat? Benda ni besar kan? Dia bukan benda kecil. Sebab nanti kalau tak dibendung, tak ditegah, tak dibanterah, nanti golongan dia datang lain, tu boleh tu. Yang tu boleh tu dia akan berkekalan sebab tak ada tindakan, tak ada suatu pencerahan, penjelasan. Kita marah, tak ada orang setuju. Saya nak jumpa kalau siapa setuju dia buat macam tu. Mari kita nak duduk. Sembang. Tengok. Kok mana dia setuju begitu? Itu hak dia. Itu dia. Itu bukan hak dia. Entah. Dia masuk kawasan perempuan. Tengok arak perempuan. Tak berdosa perempuan tu. Duduk dah duduk sama perempuan lah. Tiba-tiba perempuan terbuka. Nampak. Sebab ingat perempuan semua. Perempuan tu dosa. Sebab dia. Dia beruduk. Uduk ni. Kewajipan lelaki perempuan sama. Uduk kita sama. Tapi bab pembatalan wuduk tu beza. Sama-sama perempuan tak batal. Sama lelaki tak batal. Tapi percentuh lelaki perempuan boleh batal. Buatnya dia terlanggar masuk besar-besar. Masuk raudhah satu bab. Tawaf satu bab. Ni semayang satu bab. Kalau batal wuduk kawan tu semayang, siapa nak tanggung? Tawaf wajib berwuduk.
batal wudu. Siapa nak tanggung dosa yang batal tu? Dia tak tahu. Implikasi dia besar. Daripada diri dia, lagi banyak menanggung dosa. Berpakaian. Ni kita cerita dia lelaki sebab dia dokumen ni. Ha, bukan kata tuduh confirm. Mana saya tahu confirm? Tadi lah. Daripada dokumen-dokumen, daripada pengesahan yang sedia ada, mufti berkata, maka berpakaian lelaki. Dia berpakaian perempuan sebab ni yang bagus dia ni, dia pergi upload. Kita pun tak payah pergi cari. Dia tolong upload. Jadi kita berhukum. Nahnu kaum bizar. Kita berhukum dengan benda zahir je. Dia bergambar depan Kaabah. Kan? Dengan capture baru selesai umrah. Alhamdulillah tenang ni semua. Kalau betul dia buat umrah dalam keadaan bertelekuk. Ya ilah ilah. Tu. Bak pakaian berjahit tu banyak tu tertanggung dosa. Dah lah kena dam berdosa. Saja-saja buat. Semata-mata nak bagi orang nampak dia tu perempuan. Oh jangan. Ini bukan benda kecil lah. Benda besar. Bukanlah dekat Malaysia dia buat tu tak salah. Salah sebenarnya. Kita bercakap pun tak henti juga. Tapi bila dah pergi tempat paling terbaik, paling suci dalam dunia, buat lagi, itu melampau. Kat Malaysia pun melampau tu. Melampau. Secara terang. Kita buat jahat. Ya? Buat jahat. Jangan ceritakan orang. Bukan dengan tak ceritakan orang tu tak dosa. Dosa. Tapi jangan ceritakan orang. Minta ampun, menyesal, selesai. Jangan ceritakan orang. Ni dah lah buat dosa. Pamer, berbangga dengan dosa. Nantan, dia seorang. Ada dua lagi, kau tak silap. Seorang ke dua lagi dia punya grup dia. Tu pun sama je. Bukan cerita dia seorang. Tiga orang kalau buat dosa secara jelas. Allah melaknat golongan yang menyumpahi lelaki, menyumpahi perempuan. Satu bab. Mengubah kejadian. Maka timbullah persoalan bagaimana pengurusan atau mutawif yang tidak menegur ataupun sekadar kata kita dah nasihat dah. Dan cara jawab dengan dia pengurusan, dengan mutawif, seolah macam orang lain tak tahu pengurusan umrah macam mana. Buat kerja mutawif tak tahu. Saya pun duduk dalam bidang ni lama lah. Lama tak lama, 19 tahun je. Pengurusan travel, walaupun tak ada travel, tahulah sebut sedikit. Tuan-tuan, kalau, bukan kalau lah, biasa mutawif duduk depan. Jarang mutawif, bimbing umrah duduk belakang. Saya tengok jemaahnya, saya jaga belakang. Tak, biasa mutawif duduk depan. Untuk nak masuk tawaf tu, last, sebelum nak masuk tawaf, kalau saya lah, saya akan check tengok, okay, bahu lelaki buka, ya, intibak buka, umpan tutup arah elok, wuduk semua dah okey, kita nak masuk ni. Last lah tu. Nak ajar apa last sebelum masuk dataran. Dah masuk, nak niat, istilam, nak kucuk semua, tu dah tak boleh pusing-pusing, tak sempat ajar dah. Waktu tu, takkanlah mutawif tu tak tengok atau tak tahu yang dia tengah pakai apa. Dia pakai telekung. Patut-patut tegur, halau balik ke, buatlah macam mana pun. Buat sampai diikut. Bukan sekadar kata, kami dah suruh dah, lepas tu dia nak pakai telekong, lantak lah, suka hati lah. Terpulang pada dia. Tidak. Benda yang wajib, benda fardu, kena buat, kena ubah. Bukan dekat sana je, kat Malaysia pun sama. Jenis tak pakai tudung, tak tutup aurat, kita boleh paksa dia. Entah saya sebut sekali lagi, benda kewajipan, benda fardu, tak solat, tak tutup aurat, samalah yang tukar jantar, kita boleh paksa. Sebab dia fardu, dia kewajipan. Allah perintah. La ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam Islam. Ayat ini selalu orang guna. Tak boleh paksa-paksa. Suka hati dia lah nak pakai tak nak pakai. Nak buat tak nak buat. Dia tak ada suka hati. Istilah suka hati, istilah hak kebebasan bersuara, istilah hak kebebasan saya. Itu tak ada. Itu istilah tu manusia yang buat. Kita tak ada hak melainkan hanya buat apa yang Allah perintah. Itu hak kita. Maka kewajipan melaksanakan perintah Allah sampai tahap boleh dipaksa. Tiada paksaan dalam Islam. Ayat tadi itu ditujukan pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam kita tak boleh paksa tarik tangan nak suruh semayang. Kita nak suruh pakai tudung. Tak boleh.
Yang pertama, dia bukan Islam. Yang kedua, memang tak boleh paksa. Memang tak boleh paksa. Tapi namanya Islam. Mafhum mukhalafah daripada ayat tu, orang Islam boleh dipaksa dalam bab benda wajib. Benda wajib boleh paksa. Benda sunat, derma. Contoh, baca Quran, solat sunat, bersedekah, samalah. Itu sunat. Sunat tak payah paksa, tak boleh paksa. Demo, demo, kau tak demo, aku pukul. Tak boleh. Itu yang tak apa kalau jemaah tak nak buat. Saya pun bawa jemaah, saya pesan, banyakkanlah tawaf sunat. Ada masa, buatlah solat kalau di Mekah. Buatlah solat, kem mulai bangun malam. Kalau di Madinah, masuklah raudhah. Itu benda sunat. Dia nak buat tak buat, tu pulang pada dia. Kita dah pesan. Itu tak apa. Benda sunat tak apa. Nak letak begitu. Nak jawab macam tu tak apa. Tapi benda wajib, kena suruh sampai tahap dia buat. Tak ada kompromi. Tarik ke macam mana, balut buat. Jadi janganlah beralasan, berlapik. Kami dah cakap dah, tapi dia tak nak buat. Kami dah pesan dah kat Malaysia, kat sana. Jangan upload gambar. Patut pesan tiap sana, jangan buat benda-benda haram. Jangan buat perangai tak senonoh. Sebab dokumen mengatakan dia lelaki. Dekat airport pun dia pakai baju macam kurta tu sikit. Dah kot celah mana dia rasa dia wajib pakai tudung je. Dia bukan perempuan. Dia kata, oh saya free hair. Saya memang jenis perempuan free. Dia ada masalah identiti. Yang mengikut menyokongnya pun ada lah. Tak apalah sis, bersabarlah sis. Panggil sis dah tak tahan. Dia lelaki. Dari segi dokumen. Melainkan dia mengesahkan dia perempuan, ada bukti. Dan tak apa. Silalah. Maka macam mana nak buat ataupun nak berharapan dengan golongan yang dia pondan atau dia ubah kejadian ni, dia nak bertaubat. Baik dia, baik dia orang lain. Kita pun berharap dia bertaubat. Bukanlah kata kita kecam marah. Marah kerana Allah. Dia buat benda dosa, kita marah. Tapi dia nak bertaubat, kita syukur. Baguslah kalau nak berubah. Lalu macam mana keadaan dengan diri dia atau orang lain tu yang dah buat operation, terutama di bahagian dada ni. Dia tetap kena pakai ihram. Tapi pakailah pelapik yang tutup sikit. Ihram tu kan dia tebal kan kain. Pakai dua lapis ke. Tak perlu buka itibak. Itibak ni sunat. Kita bila nak bertawar, kita buka bahu kanan. Bila buka tu dia kan kesini kan dia mengiring. Dah kalau golongan tu dia dah bedah, nampak lain macam ni. Nampak dia tepi. Tak payah buka. Pakai begitu. Kain ihram tu kan lebar. Dia tak ada, mana ada jenis kain ihram fit kan. Jadi selamatlah ke bawah ni. Jalan. Buat. Kalau rasa bimbang, panggil kawan-kawan dia sikit, lelaki normal sikit. Jaga kot-kot. Ada yang geram tak tentu arah nak bergesir dengan tawah kan. Jaga. Ada yang buat haji golongan ni. Daripada Malaysia pun ada. Tak ada masalah. Silalah nak bertaubat. Islam tak melarang. Mana-mana penganut dia yang nak pergi buat umrah ke buat haji, dalam apa keadaan diri dia. Tapi kena jelas, kau tu lelaki ke perempuan? Sebab dia akan bawa banyak hukum akan berkaitan jantina ni. Penting tak penting jantina? Maka tu satu bab. Maka dia perlu jelas jantina dia. Dia lelaki atau perempuan. Kalau lelaki, begini keadaan. Walaupun tubuh macam mana buat sekalipun, ni keadaan dia. Ada pun yang perempuan menyerupai lelaki. Ini dua lah. Satu lelaki punya perempuan, kita panggil pondan, panggil maknya, panggil apa lagi. Ni lelaki menyerupai perempuan. Entahlah. Perempuan yang menyerupai lelaki. Dia bila perempuan menyerupai lelaki ni, dia tak boleh nak operate sangat. Dia pun tak sampai hati nak buang dia punya ni, tak sampai, dia pun pakai pelapik je. Kadang-kadang kita nampak kan, dulu kita panggil tomboy. Istilahnya pengkit. Jalan macam lelaki ya. Jalanlah kisah macam mana pun, pakai baju lelaki seluar. Kita tahu ni kau tu perempuan. Yang lagi pergi tandas, masuk tandas perempuan. Dia tahu kejadian dia. Jadi dia nak tahu tak terdegi. Yang tu dia jarang masuk tandas lelaki. Dia nak buang air pun dia tak macam lelaki. Tapi kalau yang pondan ni, dia dah berpakaian begitu, rupa parah, dia berani masuk sebab dia dah ubah.
Tapi yang perempuan berubah laki, dia jarang masuk tanah laki. Bila dia pergi sana, dia boleh pakai telekung tudung sebab dia tahu lah itu kejadian dia, dan tak nampaklah sangat dia tu mengubah kejadian. Cuma dia berpakaian laki, itu yang haram. Dia buat benda tak sunuh lain, ada hubungan sama jenis, itu haram-haram bertambah-tambah. Hari ini istilahnya LGBT tu, lesbian apa? G, LG, gay, B, bisexual, transgender. Ini semua golongan kena laknat semua ni. Allah larang satu perkara tu ada kebaikan. Daripada hubungan jenis boleh datang penyakit, boleh rosakkan struktur kehidupan manusia. Kalau ambil anak angkat, anak angkat nanti besar pun pening. Ni mana tu bapak, mana tu mak ni. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Jadi apanya Allah larang itu? Hubungan sama jenis, menukar jantina, dia akan bawa kerosakan pada diri dan masyarakat. Lalu kesimpulannya, bagaimana yang bersifat khunsa ataupun yang mempunyai dua jantina, dua alat jantina, yang ini diharuskan untuk dilakukan pembedahan bagi mengekalkan satu alat jantina saja. Dia rasa segan ke, malu ke, dia nak operate yang tu tak apa, itu pada khunsa. Adapun pada lelaki yang mengubah kejadian keseluruhannya, dah tak nampak lelaki dah, tak nampak diri dia tu, nak kata lelaki pun dari luaran tu tak ada, tetap dia kekal jadi lelaki walau habis potong semua. Jadi sebab tu nak buat sesuatu, berfikirlah, belajar, tahu uti dosa pahala. Dan yang terakhir sekali tentang kelakuan dia, walaupun di sana dia menulis, orang-orang yang membela dia tulis, kata tak ada apa-apa kena pun, tak ada kena datang bala apa-apa jadi pelik-pelik. Perlu diketahui, nak kita faham elok-elok, Allah boleh saja nak balas suatu perkara dan Allah boleh tangguh kemudian. Tapi kena tetap kena. Yang waktu dia di Malaysia pun elok-elok kaya, tak ada masalah pun. Tak payah dia lah. Orang bukan Islam pun elok kaya raya. Tak pernah semayang. Tak pernah mengaku Allah itu Tuhan dia. Kenapa kaya? Dan so cerita yang dia ni, dia ada juga Islam dia tu. Ada juga dia bersedekah, dia nak tolong orang miskin, sekolah anak, ada juga. Sedekah banyak mana pun, bertantan, dia tak akan hilang kefarduan, kewajipan. Kalau kita nak cerita bab dia tak kena bala, orang kaya dia kalangan orang bukan Islam tu macam mana? Sebab itu, kaya seseorang ataupun dia cantik, dia pandai, itu bukan kayu ukur mengatakan Allah sayang dia. Yang dia tak kena apa-apa kat sana tu bukan tanda Allah redha, belum tentu. Sebab berapa ramai ustaz mutawif orang baik-baik pergi sana, ada sakit, ada mati. Kan? Adakah dengan sakit dimatikan tu Allah murka? Maka bersyukurlah jika Allah tak datangkan bala waktu di sana. Kadang Allah biarkan. Istidraj ada pada orang kaya, orang cantik, orang pandai, tapi dalam keadaan dia engkar perintah Allah. Itu istidraj. Kena hati-hati. Bukanlah kata atas kat Malaysia pun dia dalam keadaan begitu, orang kecam kata dia lelaki, dia biar relax, ingat aku perempuan. Dia istiqamah mengatakan dia perempuan. Dia maintain kata perempuan. Sejak dia menjak ni, baru duduk mengaku jadi khunsa. Dia ni mengaku perempuan. Walaupun begitu, Allah bagi nikmat kaya, hidup senang macam-macam. Tetap jangan lupa istidraj pada orang kaya. Jadi tak perlu kita jadi kayu ukur mengatakan kalau kaya bahawa Allah sayang. Orang tu miskin, Allah tak suka pada dia. Tidak. Tapi bagus orang kaya patuh perintah Allah, tu lebih baik. Orang miskin tak kaya tapi dia bersyukur, dia berdoa, dia tetap usaha, tu lebih baik. Jangan miskin patuh pula dia kufur salah takdir. Kita tak ada guna, dah lah tak ada duit, miskin. Yang tu kaya belagak tapi tetap berdosa juga. Jadi moga-moga kita jelas dengan perkara ini. Masih ada lagi di kalangan, golongan dia yang cukup banyak di Malaysia, malah di dunia. Dia perlu dia tegah, dia sekat. Nak buat apa, Ustaz? Ada orang marah kecah. Nak buat apa? Dia kena ditangkap, kena adui pemulihan. Itu dia. Dia tak ada. Berubah lah ya. Jangan macam ni, tak elok. Dia tak ada. Itu bukan cara Nabi kaedah Islam. Jenis golongan ni, tangkap, tegah, ubah. Bagi asuhan. Dia bukan tak boleh, kita doakan dia lah dapat hidayah. Kena dibantu, kena diasuh, dibimbing. Macam menagih dadah. Ada jumpa menagih dadah tepi-tepi jalan yang menagih. Tak apa, saya doakan Allah awak dapat hidayah. Tak, dia kena tangkap, kena hukum. Ada pusat pemulihan. Golongan ni pun macam tu kan. Dia kalau tak dipulih, begitu. Dia nak mengubah, sebab tu ada kawan ni kan.
dia laki bertukar jadi perempuan, lepas tu dia tukar jadi laki, lepas tu tukar perempuan, kata-katanya dia laki balik. Dia nak jadi laki tu, nak merubah jadi balik fitrah asal dia punya cabaran tu kuat sebab dia membesar dalam keadaan dia merubah diri dia. Susah. Kalau tak dibimbing tu, tak pegang tu betul, tak betul-betul istiqamah, dia goyang balik. Walaupun patut syukurlah dia dah berubah. Bila dah berubah tu patut, teruslah kita rasa. Tapi dia tak ada bimbingan cukup, tak ada yang memegang, dia hanyut balik. Jadi manusia hari ini dia boleh berada dalam kesesatan tanpa ada rasa bersalah. Bila mana banyak dah titik hitam, dosa-dosa dibuang. Titik hitam kita pun tahu, kalau kena titik hitam atas jadah putih ni, kalau kena banyak nak hilang susah . Nak susah itulah nak kena genyek, gantai. Gantai sampai nak putih. Memakan masa, macam-macam benda nak kena pakai. Semata-mata nak dapat putih macam ni balik. Dah kalau hitam penuh lah, dah hitam semua ni. Nak buat apa? Banyak kerja lah. Nak menyental tu payah. Jadi, samalah kita manusia. Hati kita ni, buat dosa satu titik. Satu dosa satu titik. Dah banyak buat dosa, dah terbiasa. Nak buat baik jadi payah. Walaupun buat baik tu senang. Buat dosa tu yang patut rasa payah. Tapi sebab banyak buat dosa, dah hitam dah hati. Walaupun kalau buat keluar hati nampak merah, tapi disebut hati jadi hitam. Jadi gelap sebab dosa banyak sangat. Maka nak berubah jadi baik tu dia makan masa, susah. Kena betul-betul istiqamah bertahan. Moga-moga Allah lindung diri kita, keluarga kita daripada perkara-perkara yang tidak elok, bawa dosa. Dan kita sendiri pun jika buat kesalahan, cepat-cepatlah istighfar, bertaubat. Jangan tunggu lama. Jangan lama-lama. Tegurlah kesalahan, kemungkaran yang kita nampak depan mata, yang kita kenal. Buatlah macam mana pun. Jangan biar kemungkaran berlaku. Wallahu a'lam. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada saya sendiri. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farrijna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma farrijna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma farrijna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.